dalam program yang melibatkan 70 peserta JKKK untuk N42 Smoke, dalam program hari ini kita memberi taklimat tentang persediaan kita dalam menghadapi daripada pandemik ke endemik, dan juga perkara-perkara yang berkaitan persediaan masyarakat untuk masuk, untuk kekal dalam fasa yang ketiga, dan perkara-perkara amalan-amalan yang harus kita teruskan supaya kes positif dapat di apa ni, dapat direnggangkan, dan juga tanggungjawab ketua masyarakat, ketua kaum, tuai-tuai rumah tentang tanggungjawab apa ni, mereka untuk pastikan masyarakat yang ditadbir oleh mereka untuk kekal mematuhi SOP walaupun semua telah divaksin. Dan kerana kebanyakan mereka juga inginkan meneruskan kehidupan, aktiviti sosioekonomi dan sosial, dan kita memastikan semua ketua-ketua rumah ini dan ketua masyarakat, penghulu dan KK tahu apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kawasan mereka tidak ada kes positif atau kekal bersih, supaya kita di seluruh negeri Sarawak kita akan berada dalam fasa 3 dan seterusnya ke fasa lebih yang selesa, supaya kita dapat meneruskan aktiviti dalam keadaan tanpa pengakuasaan peraturan-peraturan yang mungkin agak sukar untuk kita bergerak. Tetapi walaupun semua telah divaksin, semua kawasan ini, semua KMKK dan masyarakat di kawasan mereka telah divaksin, tetapi kita juga perlu dari semasa ke semasa mengingatkan mereka bahawa SOP asas seperti penggunaan mask, penjagaan kebersihan diri dan penjarakan supaya tidak ada kumpulan-kumpulan tertentu harus masih perlu dipatuhi, dan akan kalau boleh menjadi satu amalan sosial kita di masa-masa akan datang. Peruntukan terbaik oleh JT Sekolah Kebangsaan Sungai Seridak Mado. SK Sungai Seridak Mado. Kita tidak mahu di pusat kuarantin, kita tidak hantar orang ke kuarantin lagi. Mesti ada dia di rumah, nanti dia positif. Kamu tahu kalau mana nak letak dia, jangan letak bilang pulang. Kita di rumah dan ketua masyarakat, kita bekerjasama. Kita tahu memang kebanyakan kerja-kerja kita tu tidak ada pulus, susah kuarantin kerja. Kerja mencari pulus itu, biar saya harus kubah-puluskan. Kalau nasib saya baik, mungkin datang nanti, special. Bapak nombor, beli tak tu. Tuan-tuan rumah dan ketua masyarakat, kita bekerjasama. Saya tahu memang kebanyakan kerja-kerja kita tu tidak ada pulus, susah nak bikin kerja. Kerja mencari pulus itu, biar saya harus kubah-puluskan. Kalau nasib saya baik, mungkin datang nanti, hari ini lagi datang special. Bapak nombor, beli tak tu. Dengan tulus ikhlas dan sepenuh rela hati berikrar mempertahankan peraturan pemerintah yang diberi aktiviti saya dan institusi di bawah saya melalui tindakan-tindakan yang berikut yang dipertanggungjawabkan. Amanah sebagai ketua masyarakat.